Usir Ramli guys. Ya. Untuk orang yang bermain TikTok, dengarkanlah. Untuk anda semua, kisah TikTok. Dengarlah kisah TikTok. Kisahnya tak mengantuk. Ada nyanyi, ada gile, ada duduk-duduk. Ada yang tumbuk pokok, juga yang hisap rokok. Ada yang atuk-atuk, ada juga yang sorok-sorok. Ada juga mengaji, ada yang motivasi. Ada pula muka cewek suara laki-laki. Ada di luar negeri, itulah Irsan Khairi. Boleh tak macam tu? Ada yang kontroversi, Putri Sari dengan CCT. Main TikTok biar berpada, usah buat yang tak berfaedah. Tak makan, tak minum, masih konten saja, sampai lupa hal rumah tangga. Macam-macam rupanya di TikTok ni kan? Ya, banyak lagi. Ramai lagi sebenarnya. Macam-macam ragam. Macam-macam ragam. Dengarkanlah. Ada yang ngaku janda. Gua janda tapi gua gak ngerebut suami orang. Ada yang war-war duda. Ada pula sangat bangga hai tunjuk dada. Ada yang tunjuk harta, kunun dia je yang kaya. Ada yang berniaga, insya Allah bakal berjaya. Ada yang nak berhenti, tidur tak naik FYP. Buat baru sekali, jangan harap dia melonjak tinggi. Usaha dengan gigi, niatkanlah di haji. Bila kau dah berjaya, satu hari jangan lupa diri. Main TikTok biar berpada, bisa buat yang tak berfaedah. Tak makan, tak minum, nasi konten saja, sampai lupa hal rumah tangga. Kisah TikTok. Jangan marah.